Pertama, Avatar, bagaimana pendapatmu tentang baju baruku ini? Aku mau pendapat yang jujur. Aku menunggu. Aku rasa bagus-bagus saja. Bagus, kau lulus ujian pertama. Benarkah? Iya, bukan ujian yang mematikan. Tantangan yang sesungguhnya sangat menantang. Aku tidak punya waktu untuk permainan gilamu. Serahkan teman-temanku, kami mau pergi. Oh, sudah kuduga kau akan menolak. Jadi kuberikan teman-temanmu cindera mata yang khusus. Cincin istimewa terbuat dari batu granit murni, atau yang lebih dikenal dengan kristal pembeku. Kristal yang bisa membekukan dengan sangat cepat. Tengah malam nanti, teman-temanmu akan membeku seluruhnya. Takdir yang mengerikan, aku bisa menghentikannya, tapi hanya jika kau mau bekerja sama denganku. Hah, cincinnya mulai membeku. Akan kulakukan yang kau minta. Sepertinya aku kehilangan kotak makanan kuna. Aku lapar. Oh, itu dia. Bisakah kau mengambilkannya untukku? Menaiki tangga, belum pernah ada yang memikirkan itu. Sekali, teruslah peluk itu. Kurasa itu akan berhasil. Itu, nikmatilah makan siangmu. Aku mau teman-temanku sekarang. Oh, belum selesai. Aku butuh bantuan untuk hal yang lain. Sepertinya aku kehilangan piaraanku, Plupsi. Baik, aku sudah menemukannya. Berikan padaku, aku mau ciuman dari Flopsy. Kemarilah, Flopsy. Flopsy, tunggu! Tunggu! Tunggu dulu. Flopsy. Flopsy. Oh, anak pintar. Ya, siapa yang mau dielus? Teman-teman, kalian tidak apa-apa? Kau lihat, aku berada dalam kristal yang membekukan sekujur tubuhku. Oh ya. Yeah. Ayo, aku siap tantangan berikutnya. Ujian terakhirmu adalah duel, dan sebagai perlakuan khususnya kau boleh pilih lawanmu sendiri. Silakan pilih. Jadi maksudmu siapapun yang kupilih itu orang yang menjadi lawan bertarungku? Pilih dengan bijak. Aku memilih kau. Pilihan yang salah. Hei.